Halo guys, kembali lagi bersama saya. Dan kali ini saya akan bermain Granny Chapter 2 kembali guys ya. Karena sesuai janji saya akan bermain game Granny Chapter 2 ini dengan sampai tamat ya, kalau gak salah ya. Karena banyak banget yang pengen gue mainin ini game. Kalau misalkan kalian tahu, tolong kasih tau gue gimana fungsinya. Apa tuh namanya tuh? Yang belum gue tahu tuh fungsi apa tuh namanya tuh. Kayak semacam itu ya. Iya guys ya. Kalau misalkan kalian tahu, tolong ketik di kolom komentar gimana caranya biar listrik yang ada di depan situnya tuh mati, guys. Saya tidak tahu ini grandpanya. Enggak bisa. Guys deh ya. Oke. Si Granny. Hai Granny. Si Granny ke bawah loh. Shit, bener-bener. Halo, kek. Kek, sini, kek. Oke. Neneknya ngejar gua. Dong. Dia udah pergi, bro. Shit, bener. Nek, pergi dong. Ujuk. Ini gue gimana mau pergi ya? Si Grandpa. Aduh, dipukul dari belakang, coy. Sumpah sadadadanya. Aduh. Baru main berapa menit udah dipukul dari belakang. Itu tuh kalau nggak salah tuh di episode berapa tuh? Di episode yang sebelumnya kayaknya ya. Sesuatu gue minta ke kalian adalah tolong kasih tahu gimana caranya biar listrik di depan sana tuh mati, guys. Crowbar itu nggak pernah ada di bawah loh. Itu tujuan utama saya mencari crowbar di mana-mana, tapi tidak menemukannya. Itu berbahaya. Yang gue perlu sekarang tuh stun gun. Si Granny jangan sampai kesini. Astagfirullahaladzim nih. Si Granny demen banget loh dia di atas, guys. Gimana cara nyalainnya lagi? OMG dong. MG gue. Grandpa, kamu di mana, Grandpa? Apakah si Grandpa tidur atau tidak? Grandpa, I see you apa? I see you komedi. Untuk mencari tahu aja. Ini gue bisa pasang door locknya di sini nggak? Nah bisa dong. Oh. Tau. Hey, Granny. Loh. Granny udah kesitu? Belum kesitu dong. Hai. Granny mana, guys? Si Granny sama Grandpa kemana ya? Duh. Tolong guys. Takutnya nanti dia nongol di sekitar sih. Pak, lu ngapain di situ? Lu udah kayak lu udah gila kali. Lu ngapain nyuci tangan segala? Kaki lu juga kotor juga kagak. Oke guys ya. Mencari stun gun ini adalah yang PR banget sama crowbar. Oke. Mana sih? Ini si Grandpa mana ya, guys ya? Si Grandpa. Grandpa belum kelihatan loh dari tadi, guys. Tujuan utama saya tuh stun gun tidak ada di mana-mana. Enggak bisa diteken dong.
Oke. Aduh. Halo? Halo, Nek. Gue cari di sini dulu. Oke, ada kunci. Kunci heli. Drop nih, Nek. Halo? Grandpa mana sih, guys? Grandpa, where are you, Grandpa? Saya menunggu kamu, Deta. Aduh, mana stun gun dapat lagi? Stun gun ini di mana, guys, ya? Jangan ribut, ya kan? Ya, aduh. Oh. Okay. Saatnya saya ke atas dong. Ke atas, guys, ke atas. Stun gun tidak ada di mana-mana. Gimana caranya saya bisa selamat kalau saya tidak menemukan stun gun di mana-mana, guys? Dan ini adalah ya, aduh, gue sembunyi. Kalau ada bunyi kayak gitu tuh bahaya banget, guys, asli dah. Oke. Halo, kek. Lu jangan keluar di mana-mana. Gue penasaran nih si stun gun ini berada di mana. Saya tidak menemukannya lo dari tadi. Granny, apakah kamu sudah selesai main piano? Mama. Hey. Granny. Saya itu tidak kangen sama kamu ya, jadi kamu jangan ganggu saya. Grandpa mana sih, guys? Oke, dapet weapon key. Nek, turun, Nek. Nek, jangan lama banget apa, Nek? Saya ini sudah bosan menunggu kamu. Gue pengen ngecek nih, ini ada apa nih? Mama. Hai, Granny. Grandpa, jangan sampai deket suaranya. Gue tidak mendengarkan suara langkah apa-apa, berarti aman dong. Cuman si Grandpa ini nih susah banget nih dia cari. Kek, lu di mana, Kek? Kek. Mantap banget. Tuh. Gue drop tuh ya. Jangan kesini, Nek. Gue pengen nembak. Nggak sabar pengen nembakmu. Oke, si Grandpa. Tinggal Grandpa. Grandpa datang dari mana nih, guys? Kek, datang dari mana, Kek? Halo? Lah. Kek? Yah, Grandpa mana, guys? Si Grandpa. Nge-stuck dia. Sini lu. Pem, mantep. Gua ambil. Security key-nya ambil. Terima kasih, Grandpa. Kamu sangat baik sekali. Oke, nih hindarin aja nih build trap. Karena gua tadi udah ini ya. Crowbar nih yang PR banget nih mencarinya. Mungkin aja crowbar ada di lantai bawah, guys, ya. Semoga aja kita mantep banget. Oke. Gue tidak menemukan stun gun di mana-mana. Mungkin aja stun gunnya ada di tempat crowbar. Tapi crowbarnya ini di mana? Tadi saya tidak menemukan itu. Saya itu cuma mau menemukan alat penyelamat doang. Ada shotgun. Shotgun itu kalau crowbar, apakah crowbar berada di sini? Kelas plus. Crowbar nggak ada di sini sama sekali. Berarti kalau nggak di sini, di mana ya? Duh, nggak ada. Gua nggak mau menemukan di mana-mana. Tolong dong. Apa gua lapar nih orang ya? Granny, jangan sampai ngespawn. Nek, jangan ngespawn dulu, Nek. Sumpah. Duh. Gue masih pingin sesuatu. Crowbar ada di lantai atas mungkin. So, kita akan coba ke lantai atas. Oke, buat jaga-jaga aja.
Bentar ya guys. Hand wheel lagi. Nih. Gua taruh di sini dulu ya. Tuh. Gua taruh di sini dulu kalau begitu. Woi. Susah banget. Ini belum nge-spawnin. Bagus lah. Apakah gua harus kesini terlebih dahulu, guys? Buat waspada aja, takutnya si Granny atau si Grandpa gitu datang ke sini. Oke, ini mana namanya? Oke, buat ngecari tahu aja mereka ada di mana. Nek, where are you, Nek? Saya sudah mengecek di CCTV. Hello. Kok enggak terlihat di mana-mana ya? Di sini. Kalau berada di sekitar situ tuh ini bahaya banget nih guys ya. Asli. Coba gua Bentar. 3. Ada suara guys. Ada suara tapi itu suara dari mana gua enggak tahu ya. Oke. Kalau lu masih ada di sini nih, gua siap saja nembak dia pakai shotgun. Asli. Woi. Berisik lu, Ege. Telat dong. Ini masih bingung, guys. Ini awalnya itu shotgun gua ada di atas lagi. Shotgun gua mana ada di atas, di lantai atas. Di dekat ruangan apa tuh? Ngecek sisi yang tadi yang per security key itu loh. Oke guys ya, kita lewatin saja dulu. Susah banget nih. Oke guys. Pusing puding. Ya bukan puding sih. Oke, yang saya butuh itu ada semuanya ya. Apakah saya perlu keluar memakai perahu atau tidak? Tapi kan gue belum menemukan padlock di mana. Bentar ya, saya pengen kesini dulu. Ambil gelas. Gelas. Semangat, oi. Gelas fuse. Hai, Gurita. Kamu kenapa? Ini gue apa ada di sini ya? Ntar gue mancing orang yang bisa datang sini nih. Duh, Grandpa, lu jangan, dia udah ke situ aja dong. Grandpa, kamu tuh bisa santai aja nggak? Grandpa, kamu santai dong, santai. Gue perlu ke atas nih. Ya elah deh, kenapa ke situ ya? Ini saatnya gue ke atas. Depak ada si Granny di situ. Mau nggak mau, gue lewat sini. Astagfirullah. Ya ampun, dia makin dekat aja loh. Sumpah, seadadadanya. Ya dia masuk ke ruangan itu, berarti gue masuk ke sini. Jaga-jaga stun gun dong, please. Ngejaga-jaga stun gun aja guys ya. Menurut saya, kalau crowbar saya tidak menemukan crowbar. Udah pelit banget kamu, Apip. Gue taruh di lantai sini dulu. Taruh situ. Buat jaga-jaga. Jangan sampai Granny-nya kesini. Ya dia lewat atas ya. Cepetan. Gue muntah rumah. Terus itu aja deh. Halo. Grandpa. Aduh, kaget. Kaget saudara-saudara, tiba-tiba grandpanya ada di situ.
Udah cek, udah gue cek belum sih? Dia kayak it's over now. Gue udah pernah ngecek ruangan ini belum sih? Udah ya? It's over now. Pusti gue. Gabi. Aduh gak. Astagfirullah mama. Granny, kenapa kamu setega ini sih sama saya? Saya ini cucumu. Ketawa-ketawa aja. Eh, ini gak lucu, Nek. Ini serius, Nek. Lu ngapain mukul gue nih? Nek, keluar, Nek. Keluar, ngapain taruh trap segala. Gila banget nih orang. Naruh nge-trap. Aduh, gue perlu nyari piece lagi nih masalahnya nih. Gue belum nemuin si Green udah ke bawah. Oke, sekarang gue tinggal ngecek ruangan yang di sini. Apakah tadi gue menemukan ada foto ya? Ada foto. Kek, foto lu mana, Kek? Kakek fotonya. Ah. Astagfirullahaladzim. Ini si grandpa tuh ngebug banget dia. Waduh, dia jangan sampai ngecek CCTV. Kalau yang sampai ngecek CCTV ini bahaya banget nih gue. Ah. It's cepetan, cepetan, pip, cepetan, pip. Aduh, guys. Tutup. Grandpa, kamu tuh ngapain sih bikin jebakan di sini ya? Grandpa, kamu tuh kenapa ya? Si grandpa ini susah dikerjain, guys ya? I'm hungry. Kalau lu lapar, lu jangan minta makanan sama gua, ngerti kagak? Oke, kayaknya di episode kali ini gua bisa keluar nih. Oke. Di hari kedua aja, guys. Harusnya di hari pertama tadi gue bisa keluar ya. Tapi kan oke, si Grand Podox itu berarti saatnya gue kesini. Apa? Gue ngecek dulu. Safe key. Gue gak perlu ini mah. Oke. Yang pastinya tadi di mana tuh gue menemukan helikopter key ya. Oke, tinggal satu lagi. Eh. Gue kan baru menemukan dua. Satunya lagi kemana ya? Kalau gua enggak menemukannya tuh bahaya. Please. Buset dah nih. Kek, jangan sampai lu jangan ke sini, Kek. Kek, jangan ke sini. Persimis. Ngeri. Set bahaya. Si grandpa kenapa pakai ke situ sih ah? Kan jadi nggak bisa nyari barang di sini. It's over now. Ah, di sana dapat bitches. It's. Nek, lu main piano ngapain? Oh, lu mau nyari gua di mana? Gak bisa, lu nggak bisa nyari gua. Perlu ke ruangan yang ada kanan-kanan itu. Cuman gimana caranya gue kesana? Si nenek kan lewat situ dia. Ah, gimana caranya nih gue bisa kesini? Si grandpa juga ada lagi di situ. Oke, dua-duanya kesana guys. Berarti saatnya gue ke ruangan yang ini. Oke, mereka berdua ikut-ikutan arah. Oh, pis yang satu jangan-jangan ada di sini. Bukan bener kan apa kata saya? Saya berhasil menemukannya. Halo? Oke. Granny di situ. Bagus banget. Ah, it's over now. Si grandpa jangan sampai kesini. Oke. Aman dong guys. It's over now. Gue udah pernah kesini belum? Oke, mantep banget. Oke, sudah selesai. Gue tadi taruh gelas terus gue di situ ya. Oke, saatnya gue mainin ini game. Ini game macam apa coba? Tuh. Pem.
gagal terus. Jadi kenapa sih kalau misalkan itu nggak langsung aja ketembak? Gimana caranya nih? Bam! Bam! Aduh. Ah! Bam! Bam! Gak kena loh. Padahal udah pas banget tembakannya. Anjay, udah bener-bener. Set. Bam! Nah, mantep banget. Oke, sekarang shotgunnya udah tidak digunakan lagi. Sekarang saatnya gue mencari apa namanya tuh yang kayak pancung-pancung gitu. Shotgun, shotgun. Si grandpa jangan sampai kesini. Kalau dia sampai kesini tuh bahaya banget guys, asli. Halo, kata Wintip. Hand grenade. Nah ini guys, ini yang saya maksud. Helikopter ya. Oke. Si neneknya gak bisa ke lantai sini guys. Oke. Kita coba meledakin si Granny. Si Granny udah agak jauh belum? Jangan sampai meledak di salah arah. Duh. Mampus banget tuh. Mampus. Kayak mampus kayak rasain tuh kayak. Makanya lu jangan ngejar gua dulu. Aduh, gua belum Oh ya, gua tadi menemukan ada duct tape ya. Aduh, si Granny masih ada. ICU mantep bagus. Helikopter kick kalau enggak salah di lantai bawah, guys. Si grandpa masih pingsan aja. Belum nge-stuck dia. Udah hilang. Oke. Yang pastinya gue masuk ke ruangan ini tadi. Ambil dulu. Oke, mama. Saatnya saya keluar nih, mama. Jangan buang-buang waktu lagi. Oke, sepertinya tadi gue sudah menemukan... Apa tuh barusan tuh? Gue udah buka ini belum sih? Gak bisa dong. Gak bisa dibuka, mama pemirsa. Oke. Gue akan bawa gasolin ini ke sini nih. Ngisiin ini. Nah, ini kita perlu duct tape nih, guys. Duct tape kita udah punya dong. Gue tadi menemukan di lantai sini, guys. Oke, kita isi terus kita buang. Buang ke lantai mana ya? Kita buang ke lantai 1 aja. Jangan ke lantai 1 dong. No. Ya ampun, susah banget dibuang. Yap. Susah banget guys ya. Oke. Satu kali lagi. Aduh. Susah banget ini mau dibuang guys ya. Ya. Oke. Itu asalnya dari mana tuh guys ya. Ini buang aja ke bawah. Si Granny apakah akan keluar lewatin gitu ya. Duct tape-nya, aduh, helikopter ki dulu. Helikopter ki dulu tuh guys, yang penting. Yang penting bagi gue. Helikopter ki, si Granny jangan sampai kesini. Oke. Si Granny gue gak tau kemana, yang penting kita sekarang aman. Nah, gue ambil dulu ini guys. Taruh di lantai atas yang ada helikopternya. Bentar ya. Oke. Astagfirullahaladzim, si Granny malah lewat situ lagi dia. Duh, gue pancing dia pakai apa ya? Kok si Granny kok bisa sampai atas ya? Itu gue masih gak ngerti, sumpah. Oke. Astagfirullahaladzim. Gitu. Allahu Akbar. Nih, nenek. Oke, kita masuk aja dulu, guys. Jangan buang-buang waktu. Kita sudah menemukan helikopter kick. Jadi kita sudah aman. Sudah aman. Si nenek gak bakal bisa sampai ke sini. Buat drop dulu. Yang pastinya tadi gue menemukan duct tape di sini ya. Nah iya dong. Duct tape. Oke, tinggal duct tape. Kita bisa keluar dong dari sini akhirnya guys ya. Saya bin menamatkan game Green juga. Tapi yang butuh persoalan. Nek, lu jangan datang tiba-tiba nih.
Oke guys, gue bisa keluar. Gue bisa keluar. Boom. Apa yang kurang ya? Gue naik helikopter key gue. Udah tadi. Lalalala. Emang ada yang kurang ya? Gue kan udah pake helikopter manual tadi. Ya gasol ini udah gue buang lagi. Lalalala. Aduh guys. Gimana dong? Gimana dong guys, saya gagal. Gasolinnya gue buang lagi. Gue buang kemana ya tapi? Apa gue buang ke bawah ya? Apa gue keluar dari pintu depan aja? Aduh guys. Gue buang gasolinnya kemana dong? Lah perasaan gue tadi bukannya udah ngisi ya? Ya, oh iya, ya. Oke, penyelamat banget ada di situ. Gue masih aman. Si Granny jangan sampai ke lantai sini. Si Granny ke situ aja dah. Gue nih masih bingung dah. Sama ini game, sumpah gue masih bingung anjay. Sadadadanya gue itu. Oke, mama. Saya akan membuat apa, saya taruh helikopter key-nya. Aduh, kedengeran lagi suaranya. Aduh, gue masih belum aman nih. Shit dong. Tutup. Ah, berbahaya pemirsa. Duh, wey, Grandpa, kamu tuh kenapa? Lo tuh kenapa sih ya? Mesti ngejar gua kemana-mana pun gua pergi. I'm hungry, bodo amat. Gua gak peduli sama kelaparan lo. Okay. Aduh. Kesel banget nih. Sumpah. Gue tembak si neneknya. Apa gue tembak mereka berdua dulu ya? Oke, ntar gue isi senapan nih udah. Nek, gue drop nih Nek. Sini. Sini Nek. Gak kedengeran Nek. Apakah nenek ada di sini? Tidak ada, berarti dia mungkin aja. Nek, sini Nek. Hah? Nek. Hah? Nenek ada di sini. Tembak. Grandpa nih sekarang. Kek, sini Kek, cepet Kek. Halo Kek. Sini lu Nek. Kek, sini Kek. ICU, gak bisa ICU. Oke, sekarang saatnya gue mengisi gasolin. Untung tadi gasolinnya jatuhnya ke situ. Yang gue perlukan sekarang itu mengisi gasolin ya di bawah. Kek, jangan ngalangin Kek. Kek, Grandpa, woi. Ngalangin aja nih orang. Nah, kenapa sih? Paling dia bilang begini. Kamu janganlah kamu pergi. Saya masih pingin sama kamu di sini. Bodoh amat Kek. Gue mau keluar. Sumpah sadadadanya gue udah gak betah lagi di sini, asli dah sadadadanya. Oke, gue lupa ngisi gasolin guys ternyata ya. Sampai lupa-lupa. Nah udah penuh. Oh berarti tadi gue ngisinya kurang penuh. Berarti gue bisa keluar. Yes. Yes, gue bisa keluar akhirnya guys. Menggunakan helikopter akhirnya. Bisa. Yes. Gue bisa keluar. Apa yang terjadi guys? Halo Granny, halo Grandpa. Saya mau pergi ya. Kamu jaga-jaga diri di rumah. Oke, bye-bye. Oke guys, akhirnya saya bisa menamatkan game Granny ini dengan mudah guys ya. Granny chapter 2 ini dengan mudah. Oke, sekarang saya akan bermain Granny chapter 2 yang versi Baldi. Oke guys ya. Saya akan main yang Granny yang versinya Baldi ya. Kalau saya bisa. Oke. Skip aja dah. Ngapain gue skip? Woi, oke guys, ya langsung aja kita main. Seperti janji gue, Baldi Granny chapter 2. Oke, jadi ini tampilan barunya itu agak cukup menarik guys ya. Bagus. Oke.
Semoga saja ada ending terbaru. Oke, sama aja gue main di mode easy guys ya. Untuk kali ini saja. Semoga saja saya bisa keluar. Look at this one. That's a very very. Semoga saja saya bisa keluar dari rumah nenek, dari game Granny yang satu ini juga. Tutup video lah. Ngapain coba? Oke, guys. Ya. Jadi menurut saya ya normal-normal aja. Akhirnya saya bisa keluar guys di Granny Chapter 2 yang biasa. Nah, terus saya sekarang mau main yang versi Baldi guys. Oke, ntar kita keluar dulu. Karena banyak banget dari kalian yang ada crowbar. Mantep, belum gue mau ke atas tiba-tiba langsung menemukan crowbar. Oke. Ini ada suatu penyelamat. Sini nih, sini nanti. Sini nek. Itu tukang aktif banget. Nenek Baldi, sini woi. Nenek Baldi. Halo Nenek Baldi. Ampun. Mampus gua. Ini enggak sengaja nembak lagi anjay. Screen-nya lama banget. Oke, jadi ini tuh tampilan neneknya tuh. Beda juga. Lah doi. I see you. Aduh, mereka di sini dong. Mereka mau kemana ya, guys ya? Oke. Aduh. Banyak banget. Hai Grandpa Baldi, hai Granny Baldi. Apakah Anda baik-baik saja? Tuh mereka berdua tuh pakai baju tampilan. Anjir gue. Sini kek. Sini kek.